Ozzy, Ozzy, Ozzy. I. Okay, Lexi, how do you say water? Hey. No water, what's that? What about flower? Not flower, flower. What about car? Not car, it's car. What about bar? Not bar, it's bar. Halo, salam jumpa lagi di channel Emak Indo Tinggal di Australia bersama Mami Mel di sini dan Lexi di sana lagi main. Oke, nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi bagaimana si Lexi berbicara atau juga mengkoreksi saya berbicara dengan aksen Australia, jadi Australia English gitu loh. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ya, jadi sejak umur 1 tahun dia suka banget nonton YouTube. Nah, karena yang ditonton itu adalah video anak-anak yang kebanyakan itu produksi dari Amerika sana gitu ya. Jadi dia belajar banyak hal dari YouTube ya, termasuk bernyanyi, menari, kemudian rhyme atau lagu anak-anak, dan juga berbicara. Bahkan ketika dia ngomel, dia juga belajar dari YouTube. Singkat cerita teman-teman, ada satu waktu big sisternya datang ke sini, jadi kemudian kasih kado gitu ya. Dan akhirnya mereka berdua ngobrol gitu. Nah, Lexi kayaknya pada saat itu mencoba untuk mengatakan sesuatu gitu, tapi ternyata logatnya Amerika, sehingga kakaknya bilang, "Oh my god, you sounds like American," you know. Langsung saya pikir, "Hah? Masa sih?" gitu ya, tapi ya udah saya ignore. And then beberapa hari kemudian abangnya datang. Abangnya juga bilang, "Wow, you sounds American, you know." Jadi saya berpikir, "Oh, ini kayaknya ada yang aneh gitu ya." So, terus saya tanya sama abangnya dia gitu kan, anak tiri saya, "Emang kenapa sih kalau dia speak American sounds like American?" Terus kata anak tiri saya tuh gini, "Gak masalah sih sebenarnya gitu, cuman takutnya nanti kalau dia masuk sekolah, dia bakal dibully sama teman-temannya." Karena anak tiri saya itu punya teman yang dari kecil itu kan homeschooling, kemudian banyak kan nonton YouTube yang keluaran Amerika gitu. Jadi dia aksennya like aksen Amerika. Nah, akhirnya saya pikir, wah, ini kayaknya gimana gitu ya, daripada dia dibully. Sebenarnya dia pembully sih. So, one day, mungkin dia dengar kali ya, dia dengar ketika dia berbicara American, sounds like American, kita semua ketawa gitu, karena dia lucu gitu kan. Jadi one day, dia minta air sama saya gitu ya, dia bilang, "Mami, I want a drink." Terus saya bilang, "Oh, okay, do you want Oreo or water?" Dia protes dong, "Not water, Mami, it's water." Besoknya ketika dia bread dan butter, saya bilang, "Oh, Lexi, do you want bread and butter?" Terus dia komplain dong, "Mami, it's not butter, it's bata." Ozzy, Ozzy, Ozzy. Ai. Garing banget. Okay, nah kali ini Lexi mau menyebutkan kata bahasa Inggris dengan aksen Australia. Ready? Okay, what about Lexi? How do you say car? No, car is car. Look at the camera. How do you say bar? How do you say bar? No, bar is bar. How about polar? Polar. Okay. What about glitter? No, glitter is glitter. Dinner? No, dinner. Look at the camera. Water? No, water is water. Flower? A flower, flower. Scooter? A scooter, scooter. Dancer? A dancer, dancer. Teacher? A teacher, teacher. Sister? A sister, sister. Father? A father, father. Skipper? A skipper, skipper. Baker? A baker, baker. Cancer? A cancer, cancer. Okay, good. Bumper? Hey, bumper. No, bumper, bumper. What about tire? No, tire, tire. Fire? No, fire, fire. Here? No, here, here. What about there? No, there, there. What about mirror? No, mirror, mirror. Actor? Actor? No, actor, actor. Alligator? No, alligator, alligator. Doctor? Not doctor, doctor. Neighbor? Not neighbor, neighbor.
hour. Now's hour. Okay, what about beer? Now beer's beer. Laser. Stop it. Two more. Laser. Laser. What about maker? Now maker. Uzzy. I. Uzzy. I. Bye-bye. Okay, you can go now. Nah, teman-teman, itu dia caranya Lexi mengucapkan kata bahasa Inggris dengan aksen Australia. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, orang Australia kalau mereka mengucapkan kata yang berakhiran R, E-R, kemudian R-E, dan juga O-R atau O-U-R, selalu bunyinya belakangnya itu akan jadi A. A gitu ya, A singkat. Ya, seperti yang sudah teman-teman dengar tadi, water, American pasti bilang water. Kalau Aussie, kita singkat Australia itu jadinya Aussie ya, Aussie. Orang Aussie itu mereka menyebutnya dengan water. Jadi water, water. Aussie. I. Okay. Say again. Aussie. I. Again. Aussie. I. Ya, itu adalah apa ya, slogannya Aussie di sini teman-teman. Jadi biasanya digunakan pada saat mungkin ada event-event gitu ya, kayak footy. Nah, footy itu football. Kalau English American football itu sepak bola gitu kan. Mereka football itu yang bawa bola, apa ya kalau di Amerika kayak rugby gitu ya. Bawa bola lari-lari terus menghadang pakai badan, itu mereka sebut footy. Nah, kalau sepak bola yang pakai kaki itu mereka sebutnya dengan soccer. Soka, itu pun juga nyebutnya bukan soccer tapi soka. Okay, seru ya belajar sama anak kecil. Okay, teman-teman, itu dia video untuk episode kali ini. Bagaimana Lexi mengucapkan kata bahasa Inggris dengan aksen Australia. Semoga teman-teman bisa belajar juga ya, seperti saya yang masih terus belajar. Saya pikir cukup dengan berbahasa Inggris, tapi udah bisa gitu ya, udah. Yeah, that's enough lah. Tapi ternyata memang kita masih harus belajar aksen supaya mereka bisa lebih mengerti lagi gitu loh. Nah, teman-teman, semoga aja bisa menikmati video kali ini, bisa ngambil sesuatu atau bisa ada manfaat yang bisa diperoleh dari video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like, subscribe, komen atau share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan kita bisa lebih menghasilkan konten-konten yang juga lebih menarik lagi. Okay, terima kasih. Stay safe, stay healthy, stay happy, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Okay? Bye-bye.